serta penghormatan kepada ketua pendahulunya. Teknik membuat gelang dari tanduk domba. Pertama mungkin disiapkan dulu tanduk dombanya nih. Kemudian di gerinda ya, di gerinda. Coba pemda pak. Nah guys, ini yang sudah setengah jadi nih, iya, karena jadi. Ya, iya, baru jadi. Itu yang jadinya pak. 60% pak. 60% oh ya. Untuk ini yang tadi 30 ini 60% oh. Bawa jadi. Beijing itu tanduk domba berarti ya? Beijing itu kampung. Oh, kampung. Kampungan dari asal kata embe dan anjing. Oh, iya ya. Oh. Terdapat perkampungan semua peternakan di sentralisasi. Sekitar 30 peternak di sentralisasi, kemudian mereka peternak mempunyai domba satu anjing buat menjaga. Oh iya iya iya. Disebut bedana padudan. Padudan seperti apa nih padudan? Padudan ada, belum ada ya? Belum ada, belum diproses. Apa padudan itu apa? Padudan buat rokok. Oke, siap. Udah berapa tahun ini kerajinan seperti ini sebenarnya? Kalau kerajinan seperti ini sih udah 2 tahun adalah orangnya. Udah pernah pemasarannya oh, ya? belum. Bisa masih dalam lingkungan tahap lingkungan karena bahannya juga masih terbatas gitu. Oh iya iya, masih sekitar desa aja ya. Iya, masih sekitar desa. Dengan Kang siapa? Kang Toto. Juga di ada beberapa bandring ya. Ini bandring ini adalah salah satu senjata atau kelengkapan ya? Bandring ini perlengkapan anak gembalanya. Oh, perlengkapan anak gembala. Angon. Oh, budak angon ya. Iya. Jadi ini untuk yang ini untuk ini tanda. Tanda ya. Barangkali ada yang jauh. Jadi jelas kedengaran. Jadi lumayan. Biasanya ini dikalungkan di leher. Di leher kambing ya, atau lumayan seru. Kalau yang bandring Pak, Kalau yang bandring, lumayan membantu. Kalau ada yang istilahnya bisa jauh kan, bisa istilah diarahkan itu ke tepen. Termasuk untuk mengusir binatang atau ada binatang istilahnya buas atau ada apa, ya lumayan lah identik bagi kami gitu. Selagi pengembala, ini juga kan istilahnya sangat membantu. Buat kalau ada yang sedikit nggak kompak, terlalu jauh sendirian, kedengaran juga. Oh, ada yang misah tuh. Oke Pak, kalau yang itu Pak? Kalau ini biasanya kalau kompak di kandang, suka bermain apa adanya seperti. Kayak gimana tuh musiknya? Ya. Yang musiknya ada lagi ya, ada lagi. Ya. Oke. Nah kalau ini misalnya sedikit tambahan pupuk dari jenis itu benjo. Ya. Ini berarti hasil kulit kambing yang disamak ya? Hasil kulit kambing yang disamak jadi yang disamak dijadikan istilahnya wayang. Ya wayang, ya lumayan lah banyak peminatnya juga. Nah, kebetulan orangnya juga kan ini yang istilahnya hasil karya lagi di rumah kemarin, malah sekarang dari malam dia mau bikin lagi tuh.
Pecut guys, pecut ini adalah salah satu alat untuk mengarahkan. Share, comment, like, dan subscribe Pojok Pena.